Hari ni macam yang sedia maklum, kita ada ustaz yang kita jemput untuk datang ke kampung. Jadi sebarang kekeliruan, apa saja yang muskil boleh tanya dia lah. Assalamualaikum ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulakan tazkirah pada hari ini, elok kalau kita buka soalan terlebih dahulu. Sebab duk tengok muka pun nampak banyak masalah. Baiklah, saya nak tanyalah, apa hukumnya orang bertatu tapi nak solat? Nak saya, kalau ada contoh, saya suruh dia beri. Kalau contoh, kalau ada tatu, sah solat dia. Tengok tu. Tapi perbuatan tatu itu haram hukumnya. Haram. Tapi kita janganlah tengok pada orang yang ada tatu yang nak datang solat. Sebab ada orang yang tak berapa ada tatu pun. Kadang-kadang dia pun tak solat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pun ada soalan ya. Siapa nama belakang? Anak saya tu. Ayu namanya. Apa-apa tanya saya. Udahlah jawapan tak memihak pada saya. Kalau misalnya ada seseorang itu ingin berubah, tetapi tidak diberi galakan, siap disindir lagi. Apa maknanya itu? Sebenarnya kita macam ni, semua orang buat silap. Yang mana kita nampak baik pun belum tentu baik. Boleh jadi dia lebih baik daripada yang nampak macam baik. Boleh jadi. Ustaz, sebelum tu saya bagi tahulah, saya yang bagi ustaz datang kemari. Nampak macam lebih pada kena pada saya je ustaz ya.